Semua orang tahu Selatan Thai dulu adalah sebahagian daripada Tanah Melayu dan terpisah melalui Perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 dan membentuk sempadan moden antara Thailand dan Malaysia seperti yang ada sekarang. Perjanjian ini menjadikan kawasan Naratiwat, Iala, Songkla, Patani menjadi sebahagian daripada wilayah Thailand yang padahal dulu adalah sebahagian daripada Tanah Melayu. Saya berpeluang mengembara secara berbasikal di sepanjang selatan Thailand hinggalah ke segenting Kra, iaitu satu kawasan yang dinamakan penghujung Tanah Melayu satu masa dahulu. Jadi saya dapat saksikan sendiri dan mengalami pengalaman di kawasan Tanah Melayu satu masa dahulu. Sebenarnya jika kita lihat daripada peta Tanah Melayu satu masa dahulu, Tanah Melayu bukannya hanya sampai ke Naratiwat ataupun Songkla dan juga Iala. Sebenarnya Tanah Melayu jauh lebih utara, iaitu sampai ke Chumphon dan juga Ranong. Bermakna Krabi dan juga Phuket sebenarnya adalah Tanah Melayu pada satu masa dahulu. Selama berbasikal di Naratiwat, di Iala dan juga Patani, kebanyakan penduduk tempatan adalah majoriti orang Melayu dan boleh berbahasa Melayu. Dan sebahagian mereka hanya berbahasa Siam. Majoriti orang Melayu ni berbahasa dengan dialek Kelantan ataupun dialek Kedah mengikut tempat-tempat mereka masing-masing. Kawasan yang lebih utara daripada Patani seperti Surat Thani, Nakhon Sitamarat, Ranong, kebanyakan mereka memang orang Melayu tapi dah tidak fasih berbahasa Melayu. Mereka hanya berbahasa Siam dalam aktiviti harian mereka. Kebanyakan mereka ni adalah orang Islam tapi mereka menggelar diri mereka sebagai Thai Muslim dan bukan orang Melayu Islam. Kebanyakan orang-orang Melayu tinggal di kawasan bandar dan membentuk komuniti mereka sendiri. Jadi mereka ada kampung mereka yang kebanyakan orang-orang di situ adalah orang Islam walaupun mereka tidak boleh berbahasa Melayu. Dari segi budaya, mereka masih berbudaya sama orang-orang Melayu dan mirip orang-orang Kelantan dan juga Kedah. Dari segi bahasa, majlis keramaian, masakan, makanan dan sebagainya. Reka bentuk rumah mereka pun masih mengekalkan ciri-ciri Melayu, contohnya seperti atap limas. Apa yang paling menarik sepanjang pengembaraan saya di Tanah Melayu ni ialah saya dapat sampai di satu kawasan namanya Segenting Kra. Segenting Kra ni, kalau kita lihat peta Tanah Melayu satu masa dahulu, ia dikatakan sebagai penghujung Tanah Melayu. Segenting Kra ni berada di pinggir Sungai Kraburi. Sungai Kraburi ni bersempadan dengan Thailand. Jadi, Sungai Kraburi ni juga satu masa dahulu terkenal sebagai pusat perdagangan sama seperti Melaka. Semasa saya sampai di Segenting Kra, saya dapat lihat satu monumen batu yang masih tertulis ini adalah kawasan Tanah Melayu dan ia terpisah dengan Thailand melalui Perjanjian Anglo-Siam 1909. Dan apa yang menarik juga di Segenting Kra ni, satu masa dahulu pernah dicadangkan untuk buat terusan ataupun sungai untuk laluan kapal daripada Laut Andaman ke Teluk Siam. Jadi, jika terusan ini dulu dibuat, kapal-kapal tak perlu melalui Selat Melaka untuk ke Eropah dan juga ke Timur. Ia telah memendekkan jarak antara Timur dan Barat, terutama daripada China ke Eropah. Jadi kapal-kapal besar akan lalu terusan ini tanpa melalui Melaka dan juga Selat Melaka. Jadi masa saya sampai di Segenting Kra ni, saya sendiri berasa agak terharu melihat kawasan yang dulunya Tanah Melayu kini tidak lagi menjadi milik negara kita Malaysia. Semasa saya berada di Selatan Thai hinggalah ke Segenting Kra, saya seperti merasakan berada di tanah air sendiri sebab kebanyakan penduduknya berbudaya, berpakaian sama seperti orang kita orang Melayu. Cumanya perbezaan dari segi plate nombor kereta dan juga motor dan juga dialek mereka yang memang sama dengan Thailand lah.